Halo guys, baru saja Mr. Boom membagikan 3 leak frame di toko merchandise resminya, yang itu artinya episode 73 part 2 akan segera rilis. Leak frame yang pertama nampak Titan Kameramen dari jarak dekat. Dia nampak bersiap nyerang Jimin, tapi di dekat kepalanya nampak api yang mungkin Jimin udah nyerang dia duluan. Terus di samping kiri ada tulisan yang artinya apa aku akan selamat. Dan kayaknya salah satu Titan akan terluka di part 2 nanti guys, karena Mr. Boom sudah bilang bahwa kita semua gak siap dengan apa yang akan terjadi. Mungkinkah Titan Kameramen akan meninggal ya? Pasti kita semua bakal sedih banget kalau sampai itu terjadi. Terus leak frame yang kedua, nampak Titan Speakerman dengan dua laser gun yang siap nyerang Jimin. Dan di pojok kanan juga ada tulisan yang sama, apa aku akan selamat. Apakah ini artinya Titan Speakerman juga akan terluka parah? Kayaknya di part 2 nanti Jimin akan berubah jadi kuat banget guys. Atau mungkin dia akan dapat bantuan saat duel dengan 3 Titan. Mungkin Jimin akan ngebuka salah satu kontainer dan isi di dalamnya akan dipakai untuk nyerang 3 Titan. Dan kemungkinan akan ada tokoh baru yang muncul di episode 74 nanti. Dan jangan lupa di leak frame yang pertama kita ngeliat Jimin lagi ketawa serem banget, seperti saat dia berhasil ngalahin Jenderal Astro. Selanjutnya leak frame yang ketiga, nampak TV Man Titan juga sedang bersiap nyerang Jimin dan mukanya kelihatan lagi marah banget guys. Terus dua layar TV-nya ini nggak ada, mungkin lagi nyerang Jimin juga. Dan di pojok kanan bawah juga ada tulisan yang sama, yang artinya apa aku akan selamat. Apa yang sebenarnya direncanakan Mr. Dafuk Boom ya guys? Kenapa 3 Titan ada tulisan yang sama? Apakah mereka semua akan meninggal ya? Pasti kita semua bakal sedih banget kalau itu beneran terjadi. Dan ada penampakan yang aneh di belakang TV Man Titan guys. Ada sinar kuning yang sudah pasti itu dari badan Jimin. Tapi ada yang gak biasa, ada sinar berbentuk segitiga. Mungkinkah benar bahwa Jimin akan berubah jadi Jimin Titan atau Optimus Prime ya? Seperti yang kubahas di video sebelumnya. Hai, aku Optimus Prime. Menurut kalian gimana guys? Coba komen ya. Dan kapan kira-kira episode 73 part 2 akan rilis ya guys? Karena kita sudah menerima 4 leak frame dan yang 3 adalah dari toko merchandise Mr. Boom, maka kemungkinan episode 73 part 2 akan rilis nanti malam atau besok subuh. Jangan lupa siapkan air mata kalian saat nonton nanti guys, karena mungkin kita akan ngeliat 3 Titan diserang jurus baru Jimin seperti yang tertulis di leak frame pertama, yaitu cooking. Tapi semoga saja 3 Titan selamat dan Jimin lah yang akan kalah. Dan jika kalian setuju 3 Titan yang akan menang, like video ini dan juga subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru tentang Skibidi Toilet.